Kabar buruk, Elkan Bagot dicoret dari starting 11 timnas Indonesia versus Kamboja. Kenapa ya? Namun seperti biasa, sebelum lanjut ke pembahasan, silakan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan berita seputar olahraga. Oke, football lovers, mari kita lanjut. Elkan Bagot dicoret dari starting 10 timnas Indonesia versus Kamboja pada laga grup B Piala AFF 2020 Kamis 9 Desember 2021 malam. Hal itu dikonfirmasi pelatih skuad Garuda Shin Tae-yong. Elkan Bagot sebenarnya sudah tiba di Singapura dan bergabung bersama Evan Dimas dan kawan-kawan. Namun, Shin Tae-yong tak ingin memaksakannya langsung main lawan Kamboja. Saya akan kasih waktu Elkan Bagot istirahat, karena itu dia tak bisa masuk starting line up tapi masuk jadi cadangan versus Kamboja, ungkap Shin Tae-yong kepada media dalam konferensi pers virtual AFF Rabu 8 Desember 2021. Indonesia akan melakoni laga pembukaannya di Piala AFF 2020 melawan Kamboja. Jika melihat dari segi peringkat, skuad Garuda lebih unggul dari Kamboja. Pasukan Shin Tae-yong menempati peringkat ke-7 di Asia Tenggara versi FIFA, sedangkan Kamboja satu strip di bawah Indonesia. Dari 23 pertemuan, keduanya juga Indonesia kembali lebih unggul. Tercatat timnas berhasil memenangkan 19 kali laga dan 3 kekalahan serta 1 hasil imbang melawan Kamboja. Shin Tae-yong pun yakin dan optimis timnya akan meraih hasil yang positif. Juru taktik Korea Selatan itu merasakan permainan sepak bola timnas Indonesia sudah banyak berkembang. Tapi lihat hasilnya, akan merasakan sepak bola Indonesia banyak berubah dan ada perkembangannya. Saya sangat yakin dengan hal itu, pungkasnya. Meski demikian, Indonesia memiliki catatan buruk di laga pembuka pada Piala AFF 2016 dan 2018. Skuad Garuda harus menelan kekalahan telak 2-4 dari Thailand pada 2016 di laga pembuka dan 0-1 dari Singapura pada 2018. Bagaimana menurut kalian? Jika suka dengan video ini, nantikan video kami selanjutnya dan salam olahraga!